warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini, aku mau nge-haul piyama yang super lucu dan ngegemesin banget. Jangan skip video ini biar gak ada info yang tertinggal ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, hidupin lonceng notifikasinya, like video ini, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sekarang langsung kita haul paketnya. Nah, ini dia paketnya. Ini tuh sebenarnya aku beli di satu toko, tapi aku beli dua kali gitu, jadi ada dua paket. Aku beli dari toko Hoki Store 99. Seperti biasa, nanti bakal aku tulis nama tokonya di atas dan harganya juga. Sekarang kita buka yang pertama. Ini aku mau buka yang warna hitam kotak-kotak. Ini tuh ada celana panjang dan celana pendeknya, jadi super kepake banget gitu loh. Nah, ini dia celana panjangnya. Ini celana pendeknya. Dan ini bajunya lengan pendek. Ini tuh bahannya super enak banget. Bahannya tuh adem, lembut, dan gak ada serabut-serabutnya gitu loh. Gak kasar, kalian bisa lihat ini detailnya. Ini tuh bahan katun Eropa. Dan bagian dalamnya kayak gini. Gak keterawang loh guys, lihat nih. Jadi ini tuh super tebel, tapi tuh adem. Untuk karetnya, ini tuh full karet. Dari bagian depan sampai belakang. Untuk jahitannya sih oke, cuma ada jahitan yang belum kegunting gitu. Obrasannya juga ya lumayan rapi. Semua bagiannya kejahit. Asli ini bahannya enak banget. Emang sih kalau dilihat kayak agak kaku gitu, tapi ini kalau udah dicuci pasti bakal lemes dan ngikutin badan gitu loh guys. Untuk celana panjangnya, di bagian pinggangnya ini juga full karet, depan belakang karet, dan karetnya juga kenceng gitu loh, elastis banget. Untuk bahannya tetap sama. Dan di bagian baju ini ada sakunya dong, nih di bagian kanan, tapi di bagian kiri nggak ada. Untuk kancingnya ini full dari atas sampai bawah, jadi busui juga bisa pakai. Untuk bahannya juga super enak banget. Cuma jahitannya ini ada yang belum kegunting gitu. Tapi selebihnya oke banget guys. Sumpah super suka banget sama bajunya. Baju tidur ini ukurannya all size, fit to L. Untuk detail ukurannya aku bakal bacain. Lingkar dadanya tuh 104 cm. Panjang celana pendek 46 cm. Sedangkan panjang yang celana panjang tadi tuh 90 cm. Panjang bajunya 65 cm, jadi lumayan nutupin bagian belakang gitu. Untuk pilihan warnanya ada 3. Ini warna hitam, ada warna putih, dan ada warna abu-abu. Dan langsung aja, ini warna abu-abunya aku juga beli. Bahannya sama, aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Tuh abu-abunya tuh cakep banget. Menurut aku sih ini abu-abunya kayak warna-warna biru gitu loh guys. Warna biru tapi kayak ada ton ungunya, jadi super cakep banget. Tuh. Untuk detailnya sama, ada kantong di bagian kanan. Terus dapat celana pendeknya juga. Ada celana panjangnya juga. Untuk jahitannya sih semua oke, lumayan rapi. Meskipun ada beberapa benang yang belum kegunting gitu sih yang warna abu-abu ini, tapi overall oke banget, bahannya super bagus banget. Dan sekarang langsung kita try on. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러. Next, kita ke baju yang kedua. Ini yang tipe bunga gitu. Langsung aja kita buka. Untuk bahannya ini menurut aku lebih lemes daripada yang pertama. Tapi ini tuh bahannya sama di deskripsinya, katun Eropa gitu. Terus ada celana panjang dan pendeknya juga. Ini celana panjangnya. Dan ini celana pendeknya. Untuk bajunya, ini tuh super cakep banget bunganya. Asli ini bagian tangannya, ada detail pinggirannya kayak gitu. Terus ini juga full kancing, jadi busui bisa pakai ya guys. Terus ini ada bagian sakunya di bagian kanan.
Terus bagian belakangnya polosan gitu. Detail jahitannya ini lumayan rapi. Nih kayak bekas obrasan aja yang belum kegunting. Terus semuanya sih kejahit, bagus banget. Terus ini tuh bahannya menurut aku lebih adem dan lebih lembut daripada yang pertama gitu loh guys nih. Asli ini bagus banget, adem gitu loh, betah banget sih kalau pakai baju tidur kayak gini. Terus untuk bagian celana panjang dan celana pendeknya, mereka pakein full karet depan belakang. Jadi ini stretchy parah gitu. Untuk ukurannya, ini tuh all size, V2L sampai XL. Untuk detail ukurannya, lingkar dada baju ini tuh 104 cm, panjang celana pendeknya 46 cm, sedangkan celana panjang yang tadi itu panjangnya 90 cm, dan panjang bajunya itu 65 cm. Jadi sekarang langsung kita try on aja bajunya. Oh yeah, 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 yeah. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 이니 Coraknya asli cute banget. Ini tuh warna navy dan campuran warna kuning gitu. Jadi asli ini hidup banget warnanya. Dan dapat celana panjangnya juga. Dapat celana pendek. Dan ini dia bajunya. Bajunya super lucu banget. Ini tuh bahannya beda guys. Ini tuh bahannya katun Jepang. Tapi emang agak kaku. Tapi ini kalau udah dicuci aku yakin ini bakal gak sekaku ini gitu. Dan ini full kancingnya dari atas sampai bawah. Ada detail kantongnya juga di bagian kanan. Terus baju tidurnya itu kayak ada listnya gitu loh. Jadi super rapih banget. Ini yang aku bilang list. Terus ini juga ada listnya gitu. Jadi super cakep banget. Untuk bagian celananya ini full karet dari depan sampai belakang. Dan karetnya juga super melar banget dan elastis gitu loh guys. Ini celana pendeknya, asli suka banget nih celana pendeknya kayak gini. Asli udah pakai banget gitu loh baju tidur kayak gini 3-in-1. Dapat celana pendek sekaligus celana panjangnya juga. Untuk detail ukurannya semuanya sama. Untuk lingkar dadanya itu 104 cm, panjangnya 65 cm. Terus untuk celana pendek dan celana panjangnya juga sama kayak celana sebelumnya ya guys. Dan sekarang langsung kita try on aja. So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Next ke baju yang terakhir. Ini baju super gemes banget guys. Asli yang suka warna pink wajib banget beli. Ini karena pinknya super lucu dan gak norak gitu loh. Untuk bahannya ini menurut aku beda. Beda dari kain yang sebelumnya. Ini tuh kayak lebih tipis dan lebih lemes gitu. Ini tuh kayak bahan satin tapi tuh nggak mengkilat gitu loh. Terus ada bagian listnya di setiap pinggirannya. Untuk benang-benangnya ini agak kurang rapi sih. Tuh kalian bisa lihat ini banyak benang-benang yang masih keluar. Tuh masih nempel gitu. Terus untuk detail gambarnya ini tuh Mickey Mouse. Ini Minnie Mouse. Terus ada bagian kantongnya juga. Semua sama kantongnya tuh di bagian kanan. Dan ini juga full kancing dari atas sampai bawah. Tapi kalau misalnya dilihat, ini yang paling nggak rapih. Tuh, ini kalian bisa lihat tuh benangnya banyak banget yang acak-acakan. Tapi semuanya kejahit, tapi belum rapi aja gitu, belum digunting-guntingin. Dan ini juga bahannya emang lebih tipis sih. Kalian bisa lihat ini tuh. Ini tuh keterawang banget. Terus untuk celananya, ini ada celana panjang. Celana panjangnya sih oke sih. Untuk gambarnya juga lucu banget. Terus ini pinggangnya tuh ya, tetap melar dan ini full karet. Ini celana pendeknya juga. Tuh.
Tapi ini kenapa beda motif nggak sih? Ini celana pendeknya beda motif, kenapa ini yang kayak gini? Beda banget. Tuh, ini coraknya minimos, tapi kenapa ini ada pitanya, ada bunganya, sedangkan di bagian celananya nggak ada pita dan nggak ada bunga. Ini kenapa salah kasih? Tapi untungnya ini warna pink, jadi nggak terlalu kelihatan beda gitu sih ya. Nggak apa-apa lah, karena untuk tidur. Untuk detail ukurannya semuanya sama, dari lingkar dada, panjang, panjang celana yang pendek, panjang celana yang panjang, itu semuanya sama semua guys. Jadi ini menurut aku BB yang kurus sampai yang gemuk juga masih bisa make, karena ini juga bajunya gede gitu tuh. Dan sekarang langsung aja kita try on. Sungguhan 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나. Dan itu tadi Shopee haul dari aku. Untuk link produknya kalian bisa cek aja di description box, karena semuanya udah aku cantumin di situ. Jadi kalau kalian mau samaan kayak aku, langsung klik dan langsung check out aja barangnya. Dan sekian dulu video dari aku. Ditunggu video selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video baru aku. Komen di akhir video kalian mau aku ngehaul apa lagi. Nanti insya Allah bakal aku buatin videonya untuk kalian. Sekian dulu, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.